Seperti Manik Urai, Kuala Kerai Kelantan sudah bangkit daripada kemusnahan akibat banjir besar pada Disember 2014. Penduduknya menerima bantuan rumah daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan. Perkhidmatan kereta api Kemumbu di Dabong dan Jabatan Pulau Setelu, Gua Musang, beroperasi seperti sedia kala. Ikuti bahagian kedua Tanda Pagar Pulihkan Harapan, Amin Hayat Rahim. Kuala Kerai dengan luasan 2,329 km² menjadi lokasi terburuk tragedi banjir besar Disember 2014 lalu. 36,646 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan. Dan selepas lebih 5 tahun, ini suasana terbaru dirakam kru kami di sekitar Bandar Kuala Kerai. Bagi memperingati kisah duka itu, satu tugu peringatan banjir besar di Kuala Kerai dibina di persimpangan lampu isyarat Gucil menghala ke Kota Baru dan Gua Musang. Air Sungai Kelantan direkodkan pada paras tertinggi pada tahun 2014 iaitu 34.17 meter sekaligus memadamkan rekod banjir buruk tahun 1931 dan 1979. Mengimbau kembali suasana 5 tahun lalu, seorang penduduk, Aziza Muhammad Ali, berkata rumahnya di Kucil dinaiki air dengan pantas. Rumah pusaka yang diduduki sejak tahun 1960-an ranap. Mujur, ada geran tanah. Sebab geran tanah masih ada, jadi rumah ni cepatlah dapat. Itulah. Jadi boleh kata kalau Kuala Kerai ni masihlah pertama kena bulih rumah ni, rumah banjir ni. Peruntukan berapa dulu? Peruntukan kalau tak salah makcik kerajaan bagi RM55,000. Lepas tu bunyi kata tak cukup kan, RM55,000 tu. Dia tambah lagi lah RM10,000 rasa. Jambatan pemberian bernilai hampir RM30 juta ringgit ini dibina pada November 2016. Ia sepatutnya siap pada tahun 2018, namun banjir kilat merosakkannya lalu pembinaannya tergendala. Tahun ini pembinaannya memasuki fasa akhir. Selepas tragedi 2014, saya turut berkesempatan meninjau kemusnahan jambatan Pulau Setelu di Gua Musang. Jambatan ini merentasi Sungai Negiri untuk kemudahan penduduk ke Gua Musang jeli musnah sama sekali menyebabkan jaringan pengangkutan darat terputus. Penduduk terpaksa menggunakan bot untuk ke seberang sebelum jambatan sementara siap dibina. Pada Mei tahun lalu, jambatan baru sepanjang 700 meter ini telah dibuka kepada orang ramai, membabitkan kos 36.7 juta ringgit. Jambatan landasan kereta api di Kemubu, Dabong seberat 200 tan pula hanyut sewaktu bah kuning. Jambatan Mr. Peel Bridge of Kemubu ini menghubungkan laluan kereta api dari stesen Gua Musang ke Kemubu. Proses menaik tarafnya menelan kos 17.5 juta ringgit dan mula dibuka pada Mei 2016. Angkatan Pertahanan Awam APM menambah aset baru seperti kemudahan bot amfibia ini untuk melicinkan lagi kerja-kerja menyelamat. 7 lokasi di Kuala Kerai dikenal pasti sebagai helipad. Program simulasi pengurusan mangsa banjir secara sistematik turut dilakukan melibatkan agensi lain dan penduduk. Program ramalan banjir ditambah baik dengan menyediakan 7 lokasi bacaan paras air sungai berbanding hanya 3 sebelum ini. Pembinaan empangan juga penting. Mempercepatkanlah pembinaan empangan di hulu Sungai Kelantan, di Sungai Negeri dan Sungai Galas. Bagaimana yang kajian yang dibuat, dia dapat mengurangkan kesan banjir sehingga 30%. Jadi, ialah satu jalan yang saya rasa yang terbaiklah untuk mengawal banjir di terutamanya di lembangan Sungai Kelantan dan terutama sekali di Kuala Kerai. Julai 2019, Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan cadangan Kelantan bagi menyegerakan projek empangan lebir di Gua Musang dengan kos 3.5 bilion ringgit.
Laporan Amin Had Rahim, Tanda Pagar Pulihkan Harapan Kelantan, Berita TV9.